Shalom Jemaat Solafide yang terkasih. Jumpa lagi dalam program We Are Solafide, edisi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa, hari ini hari Kamis, dengan judul Dinamika Kelompok Kecil. Menurut pelajaran kita, kelompok kecil adalah tempat yang aman bagi orang-orang mengekspresikan masalah mereka dan mendiskusikan keprihatinan hidup. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul, Pasal 20 ayat 27 dan 28. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara-saudaraku, di dalam Perjanjian Baru ada banyak kumpulan kelompok kecil yang berbeda. Berbeda di dalam struktur, bentuk, dan juga pelayanan. Tetapi walaupun mereka berbeda, mereka tetap fokus untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Setiap kelompok terlibat di dalam doa, belajar Alkitab, kesaksian, dan juga persekutuan. Yang perlu diingat adalah kelompok kecil berfokus pada jangkauan keluar, bukan hanya fokus kepada urusan internal saja. Tujuan kelompok kecil adalah memimpin orang datang kepada Kristus, memelihara iman kepada Kristus, dan memperlengkapi anggotanya bersaksi bagi Kristus. Tetap semangat di dalam berdoa dan bersaksi, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.